Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imam BLM 2 Tutorial yang membahas seputar unlock security all device. Dan kali ini kita kedatangan lagi HP Samsung J801F dengan kasus terkunci akun Google. Dan kita langsung eksekusi saja. Dan di sini untuk sambungan WiFi-nya kita sambungkan dengan WiFi yang ada, bisa menggunakan data juga. Dan setelah tersambung, kita pilih berikutnya. Dan di sini untuk setuju syarat dan ketentuan, kita centang semuanya dan kita pilih setuju. Memeriksa pembaruan, tunggu sebentar. Memeriksa info, dan ternyata kita disuruh untuk verifikasi akun Anda. Jadi di sini membutuhkan akun yang sudah sinkron dengan HP-nya. Jadi kita pilih kembali, kembali, dan kembali, dan di sini kita menggunakan SIM, kartu SIM yang sudah kita setel menggunakan PIN. Dan fungsinya di sini adalah untuk membuka security-nya. Dan kita langsung masukkan. Dan di sini setelah masuk ke PIN, kita keluarkan kartunya. Dan setelah kartunya keluar akan muncul seperti ini. Dan di sini kita pilih OK dan kita geser ke kanan, geser ke bawah lagi, dan kita pilih pengaturan notifikasi. Di sini kita pilih YouTube dan di sini kita pilih lagi pengaturan notifikasi dalam aplikasi, kita pilih tentang. Dan ternyata tampilannya putih seperti ini, tidak ada apa-apa. Kita pilih subtitle lagi. Di sini juga tidak ada apa-apa. Dan kita pilih umum. Di sini juga tidak ada yang bisa kita pilih untuk meneruskan ya. Kita pilih kembali, kembali, dan kembali, dan kita pilih di sini map dan pilih pengaturan notifikasi. Setelah muncul seperti ini, kita pilih yang paling atas kanan, kita pilih lewati, dan di sini pilih kembali. Dan untuk pencarian telusuri di sini kita ketik shop ya, shop. Kita pilih cari dan akan muncul seperti ini. Kita pilih tanda panggilan di sini dan akan keluar nomor seperti ini. Dan seterusnya kita pilih titik tiga paling atas dan kita kirim pesan. Dan untuk pesannya di sini kita tulis www.youtube.com dan langsung kita kirim. Kita kirim. Dan setelah ini akan muncul www.youtube.com warna oranye dan kita pilih dan akan langsung dibawa ke tampilan Chrome. Dan di sini sudah muncul tampilan YouTube dan langsung kita pilih ke pencariannya. Kita ketik VNROM APK. Dan untuk VNROM APK-nya ini adalah aplikasi yang akan membypass Google akun yang terkunci tadi. Dan di sini setelah muncul beberapa fitur-fitur yang ada, kita pilih FRP VNROM APK. Dan setelah ini kita pilih izinkan, izinkan lagi, dan kita pilih sekali lagi dan kita pilih OK untuk di download.
Kita pilih titik 3 paling atas kanan pojok dan kita install aplikasi yang sudah kita download tadi, dan kita pilih izinkan dari sumber ini, dan kita pilih install dan langsung diproses. Kita tunggu proses installnya sampai selesai, dan setelah selesai terinstall kita pilih selesai, dan kita langsung ke setting app ya, ada di paling atas urutan nomor 3, dan di sini kita cari biometrik dan keamanan, kita pilih, dan di sini lagi kita geser ke bawah, kita cari pengaturan keamanan dan lainnya, kita pilih, dan di sini untuk aplikasi perangkat, temukan perangkat saya, kita nonaktifkan, dan setelah nonaktif kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke aplikasi. Di sini kita pilih aplikasi. Dan untuk tampilkan aplikasi yang tersembunyi di sini, kita pilih dan kita cari layanan Google Play. Kita cari dulu, kita geser-geser ke bawah. Kita cari lagi, dan di sini setelah ketemu layanan Google Play kita pilih dan kita nonaktifkan. Setelah kita nonaktifkan kita pilih kembali lagi dan kita masuk ke cloud dan akun. Jadi di sini untuk akunnya kita bisa tambahkan akun yang sudah aktif atau akun milik pribadi atau orang lain, yang penting kita tahu akunnya dan passwordnya. Dan di sini saya menggunakan akun saya sendiri, dan untuk passwordnya saya sembunyikan dulu agar tidak diketahui orang lain, karena ini adalah privacy ya, sifatnya rahasia. Setelah akun kita ditambahkan, kita abaikan untuk bypass FRP VPN room yang error ini, dan kita pilih kembali, kembali, dan kembali. Kita pilih aplikasi lagi dan kita cari aplikasi layanan Google Play yang sudah kita nonaktifkan tadi untuk diaktifkan lagi. Kita pilih aktifkan, dan setelah aktif kita kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, dan kembali lagi sampai ke tahap awal. Setelah ke tahapan awal, dan di sini kita pilih tanda panah untuk hubungkan ke jaringan, kita hubungkan ke jaringan, bisa menggunakan data juga bisa ya. Dan di sini untuk kita centang semua dan tunggu sebentar, dan akun saya sudah ditambahkan di sini. Kita pilih selanjutnya. Dan untuk di sini kita jangan pulihkan, terus lindungi ponsel Anda. Kita pilih tidak terima kasih dan pilih lewati. Dan untuk layanan Google kita pilih lainnya, dan saya setuju, dan di sini kita lewati lagi, dan di sini kita pilih OK, centang semua, dan kita pilih OK, sedikit sentuhan akhir, dan kita tunggu prosesnya. Jadi untuk kasus HP Samsung ini adalah Android 8 ya.
Android 8, dan untuk cara yang ini adalah cara alternatif dan cara satu-satunya yang bisa langsung dibawa ke tampilan menu normal ya. Paling manjur, paling sakti. Dan untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti ini, silakan ikuti tutorialnya sampai selesai. Kita tunggu saja untuk sedikit sentuhan akhirnya. Dan mudah-mudahan tutorial ini berhasil. Dan di sini setelah prosesnya selesai, kita pilih berikutnya. Ada di paling bawah pojok kanan. Dan di sini untuk masuk ke Samsung akunnya, kita geser ke bawah dan kita pilih lewati. Kita pilih lewati lagi, kita pilih selesai. Dan sudah selesai ya. Dan akhirnya lagi sukses 100%. Jadi untuk tutorial kali ini sukses 100%. Dan untuk teman-teman yang suka video ini, silakan like, komen, subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang dengan pesat ya. Tanpa kalian tidak bisa berkembang. Jadi untuk tutorial kali ini hanya ini, dan jangan lupa untuk VN roomnya kita hapus dan akun Google yang sudah kita masukkan juga kita hapus agar nantinya tidak terpakai oleh orang lain. Hanya ini untuk tutorial kali ini, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.